perlu kau. Pernah ku sakit pedih, aku sendirian, pilu menangis. Ku perlu kau. Segala tanpamu Tuhan. Usah kau berpaling dariku Tuhan, walau sedetik ku perlu kau. Oh, kadang aku tersentak, mengapa aku masih tergemar melupai kau, jauhi kau, hinanya. Oh, segala uji. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya Allah. Handsome tak nak, Mak? Sihat ke, ya Allah? Alah, nak tak jumpa Mak Rindu je. Nek. Mak sihat, eh? Alhamdulillah. Ini sihat? Alhamdulillah, Mak. Amik minta maaf tau. Amik tahu tu semua salah Amik. Amik tak patut kan, Mak? Sudahlah, tak apalah. Sekarang ni, Amik rehat. Nanti kita makan malam sama-sama, ya? Hmm. Ayah kamu pergi surau. Nanti dia balik, Mak cakap dengan dia baik-baik. Berani kau balik rumah lagi, ya? Aku dah cakap, engkau bukan anak aku lagi. Kau nak aku patah-patah ke tulang lembut kau? Ya, minta maaf, ya, minta maaf. Kau pernah berus. Kau bukan anak aku. Kau tetap bukan aku. Hamid. Kau bila balik? Baru je balik. Mak Jah dengan Pak Lan sihat? Sihat. Aku baru je jumpa dia orang tadi. Okeylah, Jah. Aku gerak dulu tau. Mat, kau nak pergi mana ni? Tunggulah sekejap. Mat. Ayah aku ala aku, Jah. Allahu. Jadi sekarang macam mana? Tak tahulah.
Aku tak tahu mana nak pergi. Ingat aku nak taubat tau. Entahlah. Amin. Allah sentiasa ada jalan untuk orang yang nak kembali ke jalan dia. Aku boleh tolong kau. Pakcik aku ada sekolah pondok. Yalah, untuk anak-anak muda kat sini belajar mengaji. Kalau kau nak, aku boleh tolong. Layak ke aku ni, Cah? Setiap aturan Allah tu adalah untuk hamba-Nya yang terpilih. Contoh macam hari ini. Kau sendiri tahu kan, aku jarang nak pergi kedai. Tapi hari ini semua benda tak kena. Terpaksa juga aku pergi. Lepas tu aku jumpa kau. Kau tak rasa itu ketetuan Allah untuk kita? Mungkin. Jangan ragu dengan ketentuan Allah. Aku tolong kau. Besok aku bawa kau pergi sekolah pakcik aku. Ya? Ini ustaz tunjukkan kepada kamu, Hamid, ni ruang surau utama kita, eh. Selain daripada tu, dekat situ semua kita ada beberapa ruang belajar ikut peringkat. Hamid nanti akan mula belajar dengan pelajar peringkat pertama dulu, eh. Jangan risaulah, ustaz-ustaz kat sini semua baik-baik. Kita ni semua alhamdulillah dapat didikan yang baik daripada kiai. Dah, jangan risau, mai. Ustaz bawa lagi. Assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi. Waalaikumsalam. Kacak-kacak ni semua. Bawa balik daripada kuliah? Bau je balik. Alhamdulillah. Selera baru ke? Ni. Ustaz kenalkan ni, nama dia Hamid. Kawan Aisyah. Daripada kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamid. Tatif. Senang Aisyah. Lah, ya ke? Tak tahu pula saya Aisyah dah tunang. Tanya tau. Terima kasih. Selamat datanglah ke madrasah ni. Semoga kita sama-sama dapat timba ilmu agama dekat madrasah ni. Alhamdulillah, nanti boleh sembang panjang lagi. Nah, sekarang ni nak pergi mana ni? Tak apa. Ustaz nak bawa Amit dulu pusing-pusing tengok lagi dalam madrasah ni. Ha? Nanti bantu-bantu sama Amit. Mai. Hello. Asal aku tengok budak baru ni jalan kepik macam apa? Kenapa dengan handbag lagi? Cuba jangan fikir yang bukan-bukan. Fikir yang positif. InsyaAllah. Alhamdulillah, Hamid. Aku gembira sangat kau dapat bersama dengan kita di madrasah ni. Aku akan bantu kau semana mampu. Oh, sebelum aku terlupa, memang tepat pada pukul 11 malam kita akan tutup semua lampu kita dekat sini. Jadi kalau kau nak ulang kaji ataupun mengaji Al-Quran, kau kena pergi ke surau utama kat sana ataupun pondok-pondok yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Airil. Siapa ni, Mais? Airil. Ini Hamid, pelajar baru di sekolah kita ni. Hamid, kalau kau ada masalah apa-apa pun, jangan malu, jangan segan, berjumpalah dengan Airil. Dia inilah insan yang paling baik hati. Allah tak ada. Aku kena pergi dulu. Ariel, aku serahkan tanggungjawab kau untuk uruskan apa yang patutlah untuk Hamid ni. Jadi aku jumpa korang berdua sekejap lagi, ya. Jaga diri. Hamid kan. Okey, sekejap lagi kau rehat dulu. Lepas tu kita akan pergi surau sama-sama untuk maghrib nanti. Lepas tu ada kuliah maghrib, ceramah sekali, semua wajib pergi. Mek, bagi laluan sikit boleh tak? Bau je lepas ambil wuduk kan. Nanti sentuh batal pula wuduk. Kau pesan tak? Ni, untuk lelaki je. Tak tahulah. Ni, dia bagi lelaki bersukudukan dengan wanita. Tapi, Dip, zaman sekarang ni,
Tak pelik sangat kalau lelaki dengan wanita tu normal haram. Tapi lelaki bersekedudukan dengan lelaki pun dikira haram tau sekarang. Tapi ni tak tahu lelaki ke perempuan ke, dia pun confused. Belajarlah ilmu agama tinggi mana sekalipun, kalau hidup penuh dengan prejudis, nak jadi Tuhan, nak hukum orang, baik tak payah. Sayang, ilmu agama yang bersifat putih tu pun tak mampu nak bersihkan hati yang hitam penuh dengan hasad. Astaghfirullahalazim. Rasa tak boleh cebuk dah mulut tu. Kumpang lalu, Ustaz. Dah, Mik. Aku tak payah layan dia orang tu. Dah jom siap. Jadi kita nak pergi seorang. Jom, Mik. Berikan aku jalan keluar. Kadang menggeletar. Hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Inna Allah bikulli syai'in alim. Tapi sebagai hambanya, kita manusia ni lemah. Kebanyakan kita ni lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni salah ni. Takut dengan Allah ni tak sama dengan takut makhluk. Takut makhluk, takut harimau. Pergi dekat harimau ke lari? Lari. Lari daripada harimau. Tapi takut Allah. Satu orang dia takut Allah, dia akan lari menuju Allah. Minta maaf lah Ustaz. Ada soalan sikit saya nak tanya ni. Apa tu, Latif? Macam tadi Ustaz ada bercerita pasal taubat, betul tak? Ini contohlah, contoh. Lelaki yang menyerupai wanita, dia dah tukar jantina dia dan dia dah tumpulkan pedang dia. Macam mana kita nak kafankan jenazah dia? Nak kafankan dia lelaki atau wanita? Lepas tu nak mandikan dia. Anggota-anggota masjid, perempuan atau lelaki yang nak mandikan dia? Macam mana Ustaz? Macam apa yang Ustaz bagi tahu tadi, sifat pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat luas. Lebih luas daripada langit. Malahan boleh lebih kali ganda lagi luas. Tak tercapai di akal kita. Kudratnya Allah. Apa saja yang pernah dilakukan sewaktu hidup sesuatu orang itu, untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan, begitu saja. Nak-nak pula dalam isu transgender ni, apalah sangat bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan perkara tu. Tapi tak ada tapinya, Latif. Bab hukum ni pula hak mutlak Allah. Kita bukan Tuhan nak hukum apa-apa atas kesalahan siapa-siapa pun dalam dunia ni. Saya tak boleh terima jawapan Ustaz tu. Astaghfirullahaladzim. Jujur, saya memang tak berterima jawapan Ustaz tu. Saya minta maaf lah. Kamu ni kenapa? Astaghfirullahaladzim. Lagi mana? Kembal. Salah ni.
Ini dah kira menyerupai wanita. Sebab tu aku tak setuju dengan jawapan Ustaz Sahar tadi. Kau tak termalu? Nak malu apa? Kau tanya aku malu apa? Ha? Pun kau azankan sikit telinga dia. Tanya malu apa? Kita tak faham lah, Wak. Aku tak faham. Sekarang ni aku bagi kau dua pilihan. Kau nak faham secara kasar ke? Kau nak faham secara lembut? Ada dah? Janganlah. Kau dah burukkan Tafiz ni. Tafiz ni untuk orang-orang lelaki, bukan orang macam kau. Dek, tak mahu cakap. Aku tahu dia ni lelaki kan, tapi tengok lah tu. Dengan tuala orang lepi, sabun mandi orang lepi. Hei, kau kenapa eh? Apa salah aku? Aku dah belajar agama salah ke? Ui, 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 ui. Hai, liarnya. Hei, lembut. Hei, tengah sini. Tengah sini. Kau tanya aku salah. Memang salah. Kau lahir dekat dunia ni pun dah kira salah lah. Orang macam kau ni tak layan atau bantu. Tempat kau tu neraka jahanam. Ha? Neraka jahanam. Bila aku bercakap pandanglah muka aku. Ya, tapi aku geram lah dia muka macam ni. Bagi je. Kau tengok ni, Muiz. Apa yang perempuan ni? Tak ada, mana ada apa. Tak ada apa kan. Muiz rasanya elok kot kalau kau lah daripada sini. Sebab aku takut jadi lain pula nanti kan. Kalau kau nak teruskan apa yang kau buat ni, teruskanlah. Tapi jangan salahkan aku kalau Ustaz Sahak tahu pasal hal ni. Dah. Tak ada bising-bising. Sikit-sikit nak mengadu. Nak mengadu mungkin di tempat lain lah. Kau okey tak ni? Amit. Okey. Diam! Sikit kau dengar sekarang! Diam! Diam! Tolong! Tahu lah kau. Bukan main menggeletis kau kan? Bila Ustaz Miro puji kau mengaji sedap? Sedap? Serupa kaki ni sedap. Kita jangan bagi chance sangat dekat budak baru ni. Nanti kalau dia pijak kepala kita ni, Latif, habis kita tau. Tolong! Oi! Apa kecoh-kecoh ni? Engkau ni dah gila ke, Latif? Assalamualaikum! Kenapa ni? Astaghfirullahaladzim! Tolong siapa-siapa antara awak ni semua, tolong bagi tahu dengan Ustaz. Awak ni semua ding! Akal hilang. Apa yang awak semua buat ni? Nama tu belajar sekolah agama. Pakai tu sunnah daripada kepala sampai ke kaki. Tapi perangai kenapa macam gangster kampung ni? Tak malu ke? Ha? Kalau adik-adik tu tengok macam mana perangai abang-abang ni? Ha? Macam mana nak jadi contoh ni? Macam mana nak jadi tauladan ni? Macam mana besok
satu hari nanti nak jadi ketua keluarga ni kalau hari ni tak boleh jadi contoh tauladan yang baik bagi orang lain. Dan awak ni Hamid, Ustaz kecewa lah. Awak ni dah lah baru masuk. Saya minta maaf Ustaz, tapi dia orang yang mulakan semua ni. Saya cuma bantu Hamid dari terus dibuli je Ustaz. Nampak? Cara-cara bercakap pun ada ciri-ciri dia. Eh, kau ni cakap apa? Astagfirullahaladzim, sudah! Latif, mulut tu jaga sikit. Percakapan tu jangan sampai macam orang munafik. Bercakap tak ada usul periksa. Main hembus saja. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya tahu semua ni disebabkan oleh saya. Nah, ini semua salah. Eh, dengar ni. Malam ni, Ustaz nak awak semua berjaga. Qiyamul Lail dengan Ustaz Mat. Dan awak semua kena taubat tau. Taubat pada Allah Subhanahu Taala atas segala apa dosa yang kamu buat. Semoga Allah ampunlah kita semua. Balik bilik masing-masing. Tumpang duduk. Tahu tak? Aku mengantuk gila masa kelar Ustaz Syahid tadi. Tahu ke tak tahu? Cepat. Tahu baguslah. Kau tulis nota-nota kau tu semua ke nota aku. Alang-alang dah kurang berdua di sini. Tolong salin aku sekali. Thank you. Korang ni tak serik-serik ke kena marah dengan Ustaz? Siapa nama kau? Ariel. Sedap nama tu. Ayo. Penat mak bapak kau fikir bagi kau nama tu. Ariel tu suka jaga tepi kain orang. Eh, tak baik tau kau buat dia ni macam tak ni. Yang kau backup sangat dia ni kenapa? Eh, aku ada idea. Dah alang-alang Hamid ni ada geng baru. Berkata kalau Hamid dengan Ariel sama-sama buat nota ni bagi siap kan. Kalau bergabung kan lagi cepat siap. Tolong eh. Terima kasih. Aku takkan buat. Kau nak, kau buatlah. Weh, kau jangan aku ajar. Lebih baik kau buat semua ni sekarang. Aku nak pergi gosok gigi kejap lah. Mulut pun dah bawa longkang. Tahu kerja aku siap. Ha? Nak teman gosok gigi? Terima kasih. Tak pasang-pasang kau pula yang kena buat. Lagi sini biar aku buat. Kenapa kau tak pernah melawan, Amit? Aku sedar aku siapa. Kau tu dah bertaubat tau. Kita semua ni sama aja. Diorang tak patut biarkan kau terperangkap dalam kisah silam kau. Tak apalah, Wak. Kita terima ujian Allah ni dengan ikhlas. Tak apa, aku tolong. Ha? Tak apa, aku tolong kau salin nota-nota ni. Kita buat sama-sama, eh? Terima kasih tau. Itulah gunanya sahabat, Mik. Ada waktu susah. Apa?
Usahkau berpaling dari gua Tuhan. Walau sedang kita duduk sini dulu lah, Mek. Lambat lagi masuk maghrib ni. Duduk dalam tu lama-lama sangat, tepu juga kan? Boleh je. Wah. Mek. Mek. Ya. Yeah. Kau tahu tak? Aku suka sangat dengan kau mengaji dah. Sedap. Masih banyak lagi yang kita perlu belajar, awak. Pertama kali aku dengar orang baca ayat Al-Quran tu penuh penghayatan. Macam ayat-ayat yang kau baca tu dekat sangat dengan kau ni. Mula-mula tu aku macam terpaku depan tubuh. Dengan surah tu, dengan terjemahan dia. Tapi lama-lama rasa dekat sangat. Maka yang mana satu, nikmat-nikmat Tuhan yang kamu hendak dustakan. Tuhan tu pemurah, Mek. Nikmat yang Allah kurniakan pada kita ni tak terkira tau banyaknya. Itulah. Aku malu pada Allah. Aku malu pada Tuhan. Aku melawan fitrah yang dikurniakan pada aku ni. Nyasir tau. Inilah gunanya sahabat ni. Allah. Okey, buat hal tu lah selamat ni. Kau tengok dia tengah peluk tu. Cepat. Cepat. Dapat. Okey. Okey, ini bukti dia. Jom lah. Dah lambat dah kita ni. Kan tiba-tiba orang dah azan kan baru kita nak gerak. Boleh, boleh. Kau, apa yang aku buat dekat kau selama ni, aku cuma nak test kau je sebenarnya. Aku minta maaf lah kalau aku ada salah. Aku maafkan. Betul ni. Tak ada sikit pun perasaan dendam. Siapalah aku nak berdendam dengan kau lah, Tik. Sahabat. Tolong! Tolong! Kau buat apa? Kau buat apa? Kau buat apa? Lepaskan aku! Amit! Kau buat apa dengan aku? Tim, kau kira, Amit? Bro, kira. Astaghfirullahalazim. Apa yang kau tak puas hati lagi dengan Amit ni, ha? Assalamualaikum. Salam. Ni apa yang bising-bising Ustaz dengar dari jauh ni? Ha? Apa lagi Ustaz, ni? Dia minta tolong saya ajar dia tajwid. Ha. Saya dah tolong. Ustaz tahu tak dia buat apa? Dia peluk saya, dia kata dia geram dengan saya. Astaghfirullahaladzim. Hamid! Ustaz, sumpah Ustaz, saya tak buat benda tu Ustaz. Demi Allah. Saya sanggup dunia Quran Ustaz, saya tak buat benda terkutuk. Kau jangan menipu boleh? Ustaz, jangan terpengaruh cakap pondan ni Ustaz. Apa kata kalau kita geledah barang-barang dia? Dia masih simpan lagi barang pondan ni Ustaz. Kamal, bahasa jangan Ustaz. Saya yakin Ustaz yang Amit ni tak buat benda-benda macam ni dah. Saya kenal dia. Dia dah bertaubat, dia dah insaf dah Ustaz. Weh, korang tengok ni. Ini surah dalam aku. Astaghfirullah.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Eh, kau stomach so dalam aku ke apa? Astaghfirullahalazim. Ustaz, saya mohon untuk Ustaz siasat dulu perkara ni betul-betul, Ustaz. Eril, kau jangan masuk campur hal ni, boleh tak? Oh, kau ingat kita orang selama ni tak tahu yang kau dengan Hamid ada hubungan sulit, kan? Eh, Rahman, kau tahu tak dosa memfitnah tu lebih berat dari membunuh? Kau bunuh je aku ni kalau kau nak tuduh aku benda macam ni. Fitnah apa, Eril? Fitnah apa? Kami ada bukti lah. Alamak, Kamal. Eh, tunjuk gambar kat Ustaz. Kalau Ustaz tak percaya cakap kami, saya okey lagi, Ustaz. Tapi bila Ustaz tengok bukti ni, saya nak Ustaz deny sendiri baik-baik Ustaz ni. Ustaz tengok ni. Masya Allah, Ustaz berdua-duaan berpelukan mesra Ustaz di tepi sungai. Astaghfirullahalazim. 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 Ustaz, dengar dulu, Ustaz. Saya dah lama tinggalkan benda ni, Ustaz. Saya dah lama tinggalkan benda ni. Saya dah tak ada perasaan pada lelaki pun, Ustaz. Dengar Aidil. Sekarang bawa keluar barang-barang. Kemas barang-barang sekarang. Ustaz rasa sekarang ni... Ya Allah, ni... ya Tuanku Ustaz. Kau nak pergi mana, Ustaz? Ustaz, jangan percaya dengan perkataan Allah yang dia guna tu. Ini sebab tutup perbuatan keji dia. Betul-betul lah. Hamid, awak kecewa kan, Ustaz? Dan Haril pun. Tak, Ustaz. Ustaz betul-betul tak sangka. Dah. Sudah. Ustaz tetap dengan keputusan Ustaz. Dua-dua kemas barang. Keluar daripada sini. Ustaz halau kamu berdua. Daripada tempat ni jangan pijak-pijak lagi. Pergi mana kamu nak pergi. Jadi apa kamu nak jadi. Saya rasa Ustaz tak berlaku adil, Ustaz. Bukankah Ustaz sendiri yang mengajar kita bahawa seorang pemimpin perlu memberi peluang kepada mereka yang ingin membela diri mereka sendiri? Ya, jadi? Tak adil untuk Ustaz buang mereka macam tu, Ustaz. Semua sebab apa? Sebab gambar yang diambil oleh mereka yang memusuhi Hamid sejak dia tiba ke sekolah kita ni. Dalam menegakkan sesuatu perkara, jangan sampai terlepas daripada batas adabnya. Soalnya sekarang ni, awak ingat perkara ni ringan, mudah bagi Ustaz? Kesalahan yang mereka lakukan tu bukan satu kesalahan yang kecil. Kesalahan yang melibatkan perhubungan songsang. Lebih-lebih lagi kalau media sebarkan perkara ni. Apa natijah? Apa jadi tempat ni? Saya faham, Ustaz. Tapi tak adil untuk Ustaz buang mereka sebabkan reputasi sekolah kita. Soalnya sekarang, daripada sudut kesalahannya, kita dah cukup bukti. Selain daripada gambar tu, kita ada bukti yang mereka betul-betul terlibat dengan perkara maksiat. Mereka berpelukan seperti sahabat, Ustaz. Nabi Yusuf pun difitnah oleh Zulaikha sebab dah perkara yang sama. Dah, dah. Saya minta maaf, Ustaz. Saya tak layak menasihati Ustaz. Lebih-lebih lagi Ustaz ialah orang yang paling saya hormati selama ini. Cuma saya kecewa, Ustaz. Sebab kita tak dapat berfikiran secara waras untuk mendapatkan keadilan yang betul. Sekali lagi, maafkan saya, Ustaz. InsyaAllah ada hikmah kerana semua ini terjadi. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggulah. Hamid, Aidil, Aish. Aisyah cakap tunggu, kan? Korang nak pergi mana ni, ha? Aku tak tahu. Agaknya dah tak ada tempat untuk aku kat sini. Baik aku pergi KL je lah jumpa kawan aku. Kau nak balik pada dunia kau yang dulu tu? Ya. Kalau tempat agama pun dah tak ada tempat untuk aku, mana lagi aku nak pergi? Sekurang-kurangnya kalau aku jumpa diorang, diorang masih terima aku. Kau nak tinggalkan semua benda yang kau belajar kat sini? Balik kat tempat tu. Itu yang kau maksudkan?
Aku tak setuju, Amir. Kau tahulah apa pilihan aku ada. Sekurang-kurangnya engkau boleh balik ke pangkuan keluarga engkau, Ril. Aku tak. Ayah aku dah buang aku tahu. Cukup. Aisyah tahu satu tempat. Tapi ini bukan sekolah. Kalau itu adalah pilihan yang terbaik, aku rasa lebih baik kau pergi, Mek. Jangan balik ke tempat dulu lagi. Tolonglah, Mek. Okey, aku minta maaf. Aku tahu semua ini sebab aku, kan? Aku susahkan korang. Tak guna jadi lelaki macam aku ni. Jangan cakap macam tu, Mek. Mek, dah lama jangan diungkit lagi. Apa yang tinggal sekarang ialah masa depan. Kita doakan yang terbaik. Kau nak kembali ke jalan Allah, kan? Kau bawa Amir je lah ke tempat tu, Syah. Aku ingat aku nak balik, aku nak cari kerja. Aku nak tolong keluarga aku. Dan mungkin ini adalah takdir Allah untuk aku teruskan hidup aku macam biasa. Untuk aku tanggung keluarga aku. Lepas terlalu banyak benda yang aku susahkan diorang. Macam ini. Sekarang kita pergi rumah kau dulu. Nanti Hamid baik aku balik dulu. Ya? Nak berguru dengan orang tua tu, ya? Pergi cari sekolah tahfiz, ya? Mana-mana ada. Saya kena buang. Siapa yang buang kamu? Sekolah. Fitnah. Berlaku sengsang. Sejak zaman Nabi lagi, orang mula fitnah. Sebab itu Aisyah cadangkan saya merantau mencari Kiai Mustafa. Tadi saya pergi rumah Kiai, tapi tak ada orang. Namun cakap dengan saya, dia duduk dekat surau ini. Selagi matahari belum terbenam, surau belum gelap, dia tak kembali. Pakcik kenal Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Ah, waalaikumsalam. Ya, Mi. Cepatnya sampai hari ini. Siapa ini, Kiai? Ah, ini sahabat baru kita. Siapa nama tadi, Kiai? Hamid. Hamid. Saya berkawan sini. Saya datang nak cari... Saya. Mi. Nanti boleh letak beg dekat tepi. Maghrib boleh nak masuk ni, ya? Kita boleh siap. Ya? Allahu Akbar. Allahumma
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Hamid ke? Hamid, Mak. Ya Allah, nak Mak. Hamid, Mak rindunya kat kamu. Dah lama Mak tak jumpa kamu. Kamu sihat? Kabar baik, Mak. Mak sihat. Alhamdulillah, Mak sihat. Ayah. Ayah. Ayah kamu jatuh. Seperti buah. Dia kena serangan Ahmad. Sekarang ni dia lumpuh, dia tak boleh bangun dah. Bila jadi tu, Mak? Seminggu lepas kamu pergi. Mak sekarang tak adalah nak bantu siapa-siapa. Adalah sikit hasil daripada Mak jual kuih. Allah. Mak. Minta maaf, Mak. Mak tak tahu. Tak apa, Mak. Tak apa. Nek. Mak dengar Aisyah beritahu Mak. Belajar agama, eh. Kena, Mak. Dengarlah bila, Amin. Betul, Mak. Nanti Amin pun joki, eh. Minta jenguk Mak dengan Ayah, ya. Terima kasih, Mak. Mak rindu sangat kat kamu. Itulah kamu bagi duit kat Mak. Dulu tiap bulan, Mak ada simpan. Itulah Mak guna untuk beli ubat ayah kamu. Amin tak kerja dah, Mak. Nami minta maaf sebab tak dapat nak bagi duit belanja untuk Mak. Tak apa, Mak. Lagipun, ayah kamu dah buang kamu. Mak malu nak minta ke kamu. Tak ada apalah, Mak. Itu kan bakti dia pada ambil untuk Mak. Mak, nanti kamu telefon lagi, eh. Ayah kamu panggil Mak dong. Assalamualaikum.
balik lebih jumpa kedua ibu bapa. Tapi baliklah Hamid. Usah kau berpaling dariku Tuhan, walau sedetik ku meluka. Hanya Allah aja ya. Kadang aku tersentak. Esok kita balik ya. Melupai kau, jauhi kau, hinanya. Segala ujian, segala beban, ku perlukanmu untuk ku bertahan. Tak mampu ku padamu Tuhan, aku memulakan hidup denganmu, sungguh membahagiakan. Engkau cinta suci, kau lah segala. Mustafa. Pula naik. Terima kasih, Puan. Oh,
Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malah ni Mak tidur tau. Biar Mak jaga ayah. Kamu tak penat? Alah. Tak apa. Ni je cara Mak untuk jaga Mak dengan ayah. Ya. Yasin eh? Oh. Ya? Yeah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena bawa ayah pergi hospital, Mak. Mak, kita kena bawa ayah pergi hospital, Mak. Jom. Ayah, bangun, ayah. Bangun, ayah. Mak, ingatkan ayah syahadah. Ya. Ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Ya bangun ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah. Kat depan tu bukan Hamid ke?
Hamidlah tu. Lama tak nampak dia. Rasanya dia dah pindah ke Lumpur kan? Ya, baru je balik. Tapi... Cik, kisah lama tak payahlah diungkit-ungkit dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau berpaling dariku, Tuhan, walau sedetik ku perlu kau. Oh, kadang aku tersentak, mengapa aku masih tergemar melupai kau, jauhi kau. Kepadamu Tuhan, aku menuakan hidup denganmu, sungguh membahagiakan. Engkau cinta suci, kaulah segala. Kalau ada kuasa mata tu, tembus lantai. Rumah ni tiada tempat untuk pondan macam ni. Kalau balik sebahagian ayah, kau tak layak dapat satu sen pun. Abang, Abang cakap apa ni? Ha? Amin tak faham lah. Tak faham. Hey, ayah dah buang kau. Ha? Jadi engkau tu anak buangan. Abang, kubur ayah tu merah lagi tau. Harta abang nak abang ambil lah. Kau ingat aku tak boleh hidup ke? Ha? Murad, ini kan tamu kita. Janganlah biadab depan tamu. Biadab? Biadab. Ustaz, tahu ke letak belakang pondan ni? Tak payah susah-susah nak ajar lah, Ustaz. Neraka memang tempat kau. Murad! Yang mana nak sokong sangat pondan ni kenapa, Mak? Ha? Siapa yang bagi makan? Ni, Murad yang susah payah usahakan kebun ayah. Ya. Memang kamu yang usahakan kebun ayah kamu. Tapi hasil dia ada kamu bagi Mak. Duit ubat ayah kamu tu, Mak yang keluarkan duit tu dari simpanan Mak. Dan kamu tahu duit tu duit siapa?
adik kamu yang bagi. Mak. Dasar bunda pengampu. Yang selalu mula datang ke surau Ana dan Ana dapat rasakan aura. Maksudnya? Anta tak faham atau tidak mahu memahami. Kebodohan itu kunci kegagalan. Kegagalan dan kesombongan itu adalah kunci kehancuran. Ana kecewa. Berpuluh tahun belajar tapi tidak mengamalkannya. Membuat fitnah adalah merosakkan seseorang. Fitnah itu lebih besar dari membunuh. Seorang pemimpin bila mendengar kabar, teliti dahulu, siasat dahulu sebelum membuat keputusan. Menghukum tanpa usul periksa dan memberi ruang kepada yang dihukum. Itulah keadilan yang kau amalkan di dalam pentadbiran kau. Kiri. Ana salah. Ana minta maaf, Kiri. Bukan aku yang kau perlu minta maaf. Bahkan Ustaz ni, Ustaz dah berlaku tak adil pada Amir dan Airil. Saya dah maafkan semua orang sejak hari itu, Ustaz. Siapalah saya nak dendam? Saya juga hamba Allah yang pengampun dosa, Ustaz. Malu ni Ustaz dengan Amir. Yang sebenarnya Ustaz ada cuba tanya pada Aisyah ni. Ustaz tanya ehwal Amir dengan Airil macam mana keadaannya, kat mana berada ni. Tapi Aisyah dia tak bagi tahu. Airil, alhamdulillah Airil dia dapat kerja dekat Kuala Lumpur. Terus tak sempat jumpa dia, Amit. Sebelum Ustaz dapat berita yang dia dah meninggal, Amit. Dia meninggal dalam solat, Yai. Subhanallah. Thank you.
apa lagi ni, Latif? Kenapa? Dan nafsu pada golongan sejenis awak. Ya. Jawab, Latif. Ustaz tanya. Semua salah dia. Dan salah Ustaz juga. Astagfirullahaladzim. Maksud awak apa ni? Apa salah saya? Tak tahu. Bertahun saya cuba simpan, saya kawal perasaan saya ini. Tapi disebabkan Ustaz bawa dia ke sini. Rasa datang balik, Rasa datang balik. Astagfirullahaladzim, budak ini malah. Allah! Allah! Tergamak kamu, Latif. Kamu heret kami semua dekat sini, masuklah maksiat kamu. Sanggup kamu fitnah budak Hamid ni? Ya, memang saya fitnah. Saya fitnah dia, Ustaz. Sebab apa? Sebab saya tak nak tengok muka dekat sini. Ustaz, saya tak suka perasaan ni, Ustaz. Saya tak suka perasaan ni, Ustaz. Saya tak suka. Latif! Ustaz, dia rapi. Waktu pihak dunia mungkin belum untuk Ustaz tembus kesalahan Ustaz. Walaupun dia salah, Ustaz. Ustaz tak boleh abaikan dia, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf, Ustaz. Saya minta maaf ni. Saya minta maaf. Setiap dosa yang kita buat mesti ada penyesalan. Aku pun pernah rasa apa kau rasa. Aku faham, aku tahu. Aku perlawan. Aku nak perlawan juga perasaan itu. Alhamdulillah, segala aturan Allah sungguh indah buat kita semua, dan segala ujian Allah kepada kita semua tentu ada hikmah. InsyaAllah. Kepadamu Tuhan, aku menuahkan hidup denganmu, sungguh membahagiakan. Engkau cinta suci, kaulah segalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Latif. Buat apa kat sini? Ni, aku ada kematian kat dalam. Kalau tak keberatan, marilah sekali. Jom. Ya, saya masuk dulu ya. Aku tak kuat nak uruskan jenazah. Aku tak kuat. Tak apa. Kalau kau tak mampu, tak apa. Tapi bahagian lain kau boleh buat, kan? Macam ni. Kau duduk dulu kat sana. Nanti dah selesai, aku bagi tahu kau. Boleh? Berada dekat sekolah tu, banyak aku belajar mengenai agama. Tapi bila ayah aku meninggal, apa yang aku buat? Aku cuma tahu menangis, sedih. Aku tak mampu nak uruskan ayah aku sendiri. Perjalanan kau masih panjang lagi untuk kau berbakti pada ayah kau tu. Kau mesti masih ingat, kan? Amalan yang berpanjangan tu adalah doa dari anak yang soleh. Berdoalah. InsyaAllah. Itu antara bakti terbaik yang kau boleh bagi pada ayah kau. Min. Aku malu dengan kau, Min. Aku caci kau. Aku fitnah kau. Tapi bila ayah kau meninggal, kau mampu untuk uruskan ayah kau sendiri macam aku. Setiap orang akan dihadapkan dengan takdir yang berbeza. Kenapa kau nak bandingkan takdir kau dengan takdir aku? Dahlah, janganlah saya sedih. Terima kasih, Mi. Aku malu dengan kau, Mi. Tak ada apalah, Wak. Dalam hidup kita ni, ada tiga jenis hubungan yang kita kena jaga. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dengan makhluk lain,
kita ni sibuk sangat nak mengejar, nak jaga hubungan dengan Allah. Tapi dengan manusia, dengan makhluk lain, sampai tak terjaga. Betul kan? Jomlah. Solat jenazah dah mula dah tu. Bungkuskan sekali ya. Allah. Ramai juga yang datang kiam mulai tu dekat surau kan kia? Alhamdulillah. Kalau lagi ramai lagi bagus. Besar pahala kiai sedekahkan semuanya untuk diorang. Allahu akbar min. Saya lakukan terlalu sedikit. Ah, ada telefon mak? Dah pagi tadi. Dia kirim salam. Oh, waalaikumsalam. Jadi bila Hamid nak balik? InsyaAllah dalam masa terdekat. Alhamdulillah. Kiai. Ya. Saya nak tanya sesuatu, boleh? Boleh. Saya dah lama pendam nak tanya. Saya takut tersekuris hati. Hari itu Azmi ada cakap pasal ustazah kan? Oh, ustazah. Dia adalah isteri saya. 10 tahun dah dia pergi meninggalkan saya. Dengan dia? Selalu rindu, Mek. Dia telah dijemput oleh Allah Ta'ala ke alam akhirat. Sementara saya masih lagi di sini. Mek, di dunia ini, selagi kita masih ada hayat, marilah kita berbuat baik untuk sebagai bekal ke akhirat nanti. Dia isteri yang baik, selalu menyenangkan hati saya. Tidak terbalas rasanya budi baik dia kepada saya. Syukur saya kepada Allah. Amin. Ustaz Sahab nak datang lusa. Hamid okey ke? Ustaz nak datang sini? Ya. Yeah. Saya okey je. Alhamdulillah. Dia pun guru saya juga. Ya, yeah, insyaAllah sampai tu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allah. Jazakallah khairan katsiran. Salam King. Ana mau minta maaf kepada Anta, Hamid, Ustaz, kalau selama ini ada kelakuan Ana yang menggores hati. Hey, Kiai, apa Kiai cakap ni? Ana sikit apa pun tak simpan dalam hati. Malah Ana rasa bertuah lagi. Kiai sanggup sudi nasihat Ana.
Lagipun kiai ni cakap macam nak pergi jauh pula. Anak baru sampai sini, eh? Masih lagi di atas bumi Allah, tidak jauh. Yang itu benar itu, Ki. Tapi yang sebenar-benarnya, Ana betul-betul. Ana sebenarnya yang patut minta maaf dengan Kiai. Yalah, Ana ni anak murid Kiai. Mungkin ada kelakuan Ana yang memalukan Kiai. Dan saya betul-betul minta maaf dengan awak, Mi. Salah saya pada awak bukan salah yang kecil. Jadi saya betul-betul berharap sangat awak ikhlas maafkan saya. Saya dah maafkan semua dah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau begitu, jom masuk tidur. Ana rasa bertuah kerana dapat berkenalan dengan anda berdua. Moga kita jumpa lagi. Salam. Mak, ni Amik ni. Ya, Amik. Ada apa ni? Tak ada apa. Saja rindu. Mak pun rindu dengan Amik. Banyak tau. Mak tunggu Amik balik tau. Ya, Mak tunggu. Balik cepat-cepat tau. Amik sayang Mak. Amin sayang ayah. Mak, Amin nak minta ampun dari hujung rambut sampai hujung kaki tau. Mak pun sayang Kak Amin. Tunggu Amin balik. Ya, Mak tunggu. Mak selalu tunggu Amin balik. Balik tau. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepadamu Tuhan, aku menyerahkan hidup denganmu, sungguh membahagiakan. Engkau cinta sejati, kau lah segala. Thank you.
rumah terbakar. Astaghfirullahaladzim. Kian mana Kian? Kian? Kian kat mana Kian? Tengok dalam bilik. Bilik dia. Tengok dalam bilik. Astaghfirullahaladzim. Allahuakbar. Pergi tengok dalam bilik. Kian. Allahuakbar. Kian. Kian. Kian bangun Kian. Rumah terbakar. Astaghfirullahaladzim. Hey, rumah terbakar. Rumah terbakar. Allahuakbar. Amin. Cepat kita kena keluar ni. Allahuakbar. Kita dah kena jalan keluar ni. La ilaha illallah. 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 Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tutup pintu taubatnya. Terlebih lagi bagi orang yang sentiasa ada keinginan untuk bertaubat. Di hatiku sesuatu